Assalamualaikum, mohon ampun. Ceritanya tuh ada teman dari Madinah, dia datang ke Jakarta. Ini dia orangnya nih. Nah, dia ke Jakarta tuh ngajak Ane makan sate onta restoran Al Jazeera. Saya juga nggak tahu tiba-tiba nih. Ah, dia mungkin karena dia orang Arab ya, jadi makannya ya di tempat Arab gitu, Timur Tengah gitu. Tapi nggak tahu sih, saya belum pernah makan makanan khas Timur Tengah. Makanan Arab nggak temen temen doang cuy. Onta panggang guys. Waduh, ana mas du ana. Apa ya? Intagir suaya. Coba kita jelasin satu-satu. Bisa jelasin tadi. Kan ini ada sejelas. Iya, maksudnya ini rasanya gimana? Aku lihat nih, salad nih itu biasa Arabic salad juga enak kok. Heeh. Uh-huh. Arabic salad. Ya. Kayak pecel gitu ya? Enggak lah, bukan pecel. Salad. Salad Wondo. Terus biasanya itu mau appetizernya gak? Appetizernya sih biasa sih, kalau aku sih gak terlalu biasa. Ini namanya sabu sapalam. Mm-hmm. Dia disolasi lu? Iya, tapi dalamnya itu daging kambing. Iya. Ini Arabic breadnya nanti biasanya dapat kalau paket apa, ada paket di nasi biryaninya. Oke. Ini yang porsi berdua doang, gitu sih. Mandi laham. Ini nasinya nasi mandi. Gantung sih mau nanti nasi mandi apa nasi biryani. Biryani juga ada. Biryaninya enak. Pokoknya gini. Intinya yang di Jakarta nggak ada. Jadi yang kita belum pernah makan di Jakarta. Aneh ikut aja dah. Aneh pusing. Aneh sudah lapar. Oke. Tapi ini juga ada tau. Jus lentil ada enggak? Jus for you ada nih. Jus for you. Kali kamu coba. Minum apa ini yang kayak. Let's go. Oke. Siap. Masa ah. Mas Taal. Salatnya sambu sak lahamnya satu. Biryaninya ada ya? Ada, yang kambing ayam ada. Yang kambing itu? Ya. Masakan daging onta itu emang enggak ini mas? Tapi emang dulu ada. Ada virus mas dulu jadi. Oh jadi. Oh sekarang daging onta enggak lagi ya? Oke. Lemparinya satu. Kukalinya satu. Jus kurma satu. Kumannya bisa makan juga. Teh Maroko? Kenapa? Hijau. Oh, ya. Oh, boleh. Boleh Wan. Iya. Mana abut? Teh Maroko satu kalau. Mana abut? Kalau aku teh biasa aja. Teh min. Oke. Kita tunggu ya.
makanannya datang, saya nyuruh juga tempatnya sih nyaman, bagus, enak lah, enak ya gitu lah. Tahu sendiri kan desain di Glamor Timur Tengah tuh kayak gimana ya, itu lah di sini. Nggak tahu tadi lupa namanya, pokoknya ini isinya gorengan tapi dalamnya isi daging kambing guys, jadi kayak risoles tapi dikasih daging dalamnya, dan dalamnya daging kambing tapi bukan kayak risoles sih, cuma kayak kue tapi apa gitu. Oh ini namanya sambosa ya. Oke, saya lagi. Waduh, terima kasih Supron. Nah ini saya tehnya teh Maroko. Ya, teh Maroko. Inilah penampakannya teh Maroko. Oh iya sih, nanti mungkin teh nanti buat makan sama ini atau sama kopinya itu Rosi Mariam itu. Bukan roti Mariam ya. Ya, ya. Pokoknya roti Arab dah, pokoknya deh, pokoknya Arabian bread dah pokoknya. Nah, itu emang cocok sih kalau makan roti sama teh. Bener kah? Dari kambing kah? Oke. Yaki. Ya. Nasi biryani. Nasi? Biryani. Thank you.
lanjut. Oke, lanjut. Rasanya sih hampir kayak makan bakpao. Cuman ini mbak boleh nasinya sama lagi kambing. Aduh, enak. Ini orang Madinah ini. Ini sampai Jakarta. Oke, ini dessert namanya Om Ali. Ini dalamnya Om Ali itu roti Arab campur susu. Oh, you know es doger? Oke. Enak sih. Mantap. Saya kasih tahu. Ini tempat emang oke lah. Recommended oke. Masakannya juga enak. Tempatnya nyaman. Besok saya harus datang lagi ke sini nyobain menu-menu yang lain. Alhamdulillah, wanabut. Ane sudah kenyang. Ane mau pulang. Syukur kasih Ron. Bagi antum-antum yang mau mampir, silakan datang aja di restoran Timur Tengah Al-Jazidah ya. Silakan di daerah segini. Kalian melipir aja guys. Oke. Makasih ya. Thank you. Bye-bye.